kibarkan semangat juang, dan pastikan kita akan menang. Penjabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZA MSI membakar semangat atlet nasional Paralimpik Komite Indonesia Aceh yang akan berlaga pada ajang Pekan Paralimpiade Nasional ke-17 di Solo, Provinsi Jawa Tengah pada momentum pelepasan kontingen Aceh di Pendopo Gubernur Selasa 1 Oktober 2024 malam. Berjuang, menantang, melawan kekuatan. Tiada yang kita takutkan, tiada yang kita khawatirkan akan kemenangan. Bawalah semangat dari tanah rencong yang dari dulu tak pernah menyerah. Bawalah semangat dari tanah mutua yang tak pernah mengenal kata menyerah. Berhabis-habisanlah terhadap segala upaya yang sudah disiapkan. Habiskanlah energinya, habiskanlah kekuatannya, jangan disimpan di bawah pulang. Karena kita akan kalau pulang kita akan memulai start yang baru lagi. Tuntaskan semua latihan perjuanganmu di medan perang di Solo. Safrizal meminta para atlet Paralimpiade Aceh untuk berjuang mengerahkan seluruh kemampuan dan energi yang sudah dilatih selama ini. Dalam kesempatan itu, Safrizal menyampaikan tekadnya untuk meningkatkan fasilitas guna mendukung atlet Paralimpiade Aceh bertanding. Selain itu, Safrizal juga menjanjikan atlet Paralimpiade Aceh mendapat bonus yang sama dengan atlet PON jika berhasil meraih medali. PJ Gubernur Safrizal yakin dengan keteguhan semangat dan percaya diri, Aceh bisa meraih juara. Ia meminta para atlet berjuang demi mengharumkan nama Aceh. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh M. Nasir Syamaun menyebutkan, kontingen Aceh yang berangkat ke Peparnas Solo berjumlah 52 orang yang terdiri dari 33 atlet, 12 pelatih, dan 7 pendamping. Nasir mengatakan, pada Peparnas kali ini Aceh akan bertanding pada 8 cabang olahraga, yaitu anggar kursi roda, atletik, boccia, tenis meja, menembak, catur, angkat berat, dan bulu tangkis. Sementara itu, Ketua NPCI Aceh, Zulfajri, menyampaikan terima kasih atas kesediaan PJ Gubernur Safrizal yang melepas langsung keberangkatan pihaknya ke Solo. Ia mengatakan kehadiran PJ Gubernur akan menambah semangat para atlet. Zulfajri juga mengapresiasi kebijakan pemerintah Aceh yang memberikan bonus untuk atlet Paralimpiade yang meraih juara dengan bonus yang sama dengan atlet juara PON.